Persib berada di Dewan Sri Lamak menyaksikan permainan badminton antara klub-klub yang berada di Kinabatang. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, kita teruskan menyaksikan video ini. Persib terbaik. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam mesra warga Etiop. Sekarang Bradsem berada di Dewan Sri Lamak bersama dengan pemain-pemain. Ada yang pemain klub Sri Lamak, betul? Oke, jadi boleh perkenal diri kah pemain-pemain nih? Inilah bermula saya dari Sudirman Abbas. Dari tim Sri Lamak. Muhammad Rusdi bin Rusli dari tim Sri Lamak juga. Sri Lamak. Abang yang ujung. Saya Muhammad Cik dari Sri Lamak. Sri Lamak. Oke, yang ini seperti biasalah Ustaz Kahar. Oke, jadi boleh Cik abang main sampai mana setakat ini? Pengalaman 5 kali champion Sabah lah veteran 40 tahun ke atas. World Master champion 40 tahun. Baru-baru tahun lalu nomor 2 lah. World Master di Kuching. Nomor 2 World Master. Bukan kaleng-kaleng nih guys, pemain veteran. Kategori 40 tahun. Oke. Jadi abang satu nih. Saya pernah wakil Sabah dan habis itu pernah champion remaja sekret remaja kebangsaan sebanyak 3 kali. Wow. Untuk Malaysia. Untuk Sabah punya. Untuk Sabah punya. Oh, maknanya mewakili Sabah untuk Malaysia punya lah. Oke, okay. Jadi abang ujung nih, macam garang, bang. Tidak bertangan saja. Oke, okay, jadi harapan bang untuk klub badminton nih. Harapan kami. Harapan supaya yang remaja-remaja ini ada yang pewaris lah, mengikuti jejak kami. Sebab kami pun ada bikin satu klinik latihan, klinik akademi badminton. Oke. Okay. Jadi KDK punya persatuan badminton Kinabatangan. Harap-harap ada yang menggantilah. Oke bang, kalau ada yang mau menyertai macam mana cara dia? Datang saya pergi di Dewan SK2. Oke. Okay. Gitu saja. Oh. Saya dari berapa tahun saya lah. Yang penting begini. Oh, tidak ada had umur lah. Oke. Oke, jadi warga Etiop ini dia wajah-wajah yang pernah mewakili Sabah. Termasuklah pemain veteran dan juga remaja Sabah. Oh, terbaik bos. Oke, terima kasih abang-abang semua. Jangan lupa subscribe. Iya. Oke, terima kasih.